Kerana kepadatan jadual dan kurang pengalaman, Aaron Aziz menolak untuk menjadi penyampai radio Era FM sepenuh masa. Bagaimanapun, dia tetap akan muncul sebagai DJ undangan dalam sebuah segmen mengenai percintaan. Buat masa ini, Aaron akan muncul selama seminggu sekali mulai 14 September. Bukan sebagai penyampai radio, tapi sebagai undangan khas pada untuk 4 sesi saja. So, seminggu sekali bersama Syek, tiap malam saya akan bersama Syek. Syek lah penyampai radionya. So, saya akan berteman Syek pada malam tu selama 1 jam untuk menjawab soalan sebaik mungkin. Biarpun terbuka untuk mencuba pelbagai cabang seni, hero filem Ombak Rindu ini bimbang jika percaturannya tidak menjadi. Dia juga masih belum pasti mengenai nama segmen kendaliannya, sama ada Dr. Cinta ataupun Tanya Aaron. Saya ditawarkan untuk mengacarakan segmen radio saya sendiri, tapi saya kerana tak ada pengalaman, saya pun tak apa-apa selesa dengan menjadi seorang penyampai radio. Jadi, saya minta lah kalau diteman, kalau saya tak nak macam full time sebagai undangan khas dalam 3-4 sesi okey lah, tapi untuk macam permanent untuk buat selama-lamanya saya tak nak. Saya rasa kalau nak jadi seorang penyampai radio, banyak masa komitmen yang kita perlu beri. So, saya sendiri sebagai seorang pelakon, seorang bapa dan seorang anak seni, masa dah mama memang terhad dah. So, tak cukup lah kalau saya nak jadi seorang penyampai radio. Tak boleh, tak mungkin. Aaron ditemui semasa acara amal penjualan kek coklat anjuran Raflisia pada petang Sabtu. Selain Aaron, lebih 10 selebriti popular mengambil bahagian bagi menambah tabung rumah amal Children Care di bawah naungan Great Eastern Mall, Ampang.